Lihat kejutannya yang bikin ramai itu apa? Jadi mesti nonton dulu. Tapi aku lihat cincinnya gede banget. Oh. Lagi berbahagia juga. Katanya apa yang spesial Mbak DP untuk hidup Mbak DP dan juga besok? Mungkin boleh dijelaskan Mbak DP. Kalau aku jelasin di sini pasti nggak ada kejutan ya. Karena memang ini kita bikin rame, jadi harus lihat kejutannya yang bikin rame itu apa. Jadi mesti nonton dulu. Tapi aku lihat cincinnya gede banget. Oh, kode itu udah mulai. Ini hasil dari Facebook. Bukan jelasin kode lagi situ. Gede banget cincinnya, coba apa kira-kira ya. Ya mungkin tambahan juga ya, apa yang menjadi highlight. Jadi kita di acara ulang tahun kali ini, kita pengen panggung kita itu memberikan apresiasi terhadap talent-talent terbaik di negeri ini. Bukan hanya yang terbaik di apa yang terbaik di dalam negeri, kayak misalnya kita punya semua penyanyi dangdut terbaik. Ada Mbak DP, ada Ayu Ting Ting, Happy Asmara, dan masih banyak lagi penyanyi dangdut yang lain, Denny Cahnan ya. Mohon maaf kalau ada yang belum tersebut, tapi mungkin nanti bisa dilengkapin sama Leo. Juga penyanyi popnya komplit yang terbaik, ada Liodra, JKT48, kemudian Salma Salsabila, terus ada penyanyi cowoknya juga ya, yang terbaik ada Ivan, kemudian ada Angie, Bam Samson dan sebagainya. Dan kita juga punya penyanyi spesial yang mengharumkan nama Indonesia di luar negeri seperti VOB, kemudian ada Putri Aryani yang mau duet sama Alan Walker. Jadi kita mau ulang tahun kali ini adalah kita memberikan apresiasi dan panggung untuk tampil untuk semua talent-talent terbaik Indonesia, baik di dalam negeri maupun di luar negeri gitu. Wow.